Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo langsung saja berikut ini. Jadi sidik jari di Vivo itu bisa di belakang bodinya, di samping ini, sama di bawah layar. Jadi cara menambahkan sama saja, bisa buka pengaturan. Kemudian dari pengaturan cari saja menu yang namanya keamanan yang ini. Atau bisa ketik di bagian ini, ketik sidik jari, itu juga nemu yang namanya menu tersebut. Pilih keamanan, kemudian lihat di sini ada sidik jari. Jadi sidik jari ini kita harus masukkan yang namanya pola kunci layar. Kalau belum ada, disuruh membuat yang namanya kunci layar. Nah setelah itu, misalnya di sini kalau dari awal, nah pilih hapus, kita bisa pilih tambahkan sidik jari di sini. Nah kalian lihat di animasi ini, di setiap HP beda-beda. Nanti kalian lihat kalau di HP saya gunakan itu di samping. Jadi tentu sensor sidik jarinya berulang-ulang seperti ini. Pilih mulai masukkan. Nah, tentu berulang-ulang sesuai dengan kenyamanan kalian pas membuka HP. Pilih selesai. Kalian bisa tambahkan di sini sampai 3 sidik jari. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.